makeup kamu rusak tuh, ya Allah. Maafin ya. Ini kan makeup di bawah dia. Cowok dikit-dikit banget. Para pemuda penerus bangsa mata, Indonesia. Di yang mata yang deket alis. Pak, orangnya mana? Dia baru balik dari pondok, jadi baru masuk lagi di Inframe YouTube Lutfiawan. Dan Iham juga udah pernah masuk sekali, dan kemarin bikin yang kedua. Di kontrak kembali. Iya, kontrak kembali di season yang ketiga. Dan sekarang kita mau bikin challenge apa nih? Kita mau bikin challenge makeup sesuai request sama aku. Cuma bedanya itu kita di make upin dengan mereka berdua, adik-adik kita dengan mata tertutup. Nah, oke, okay, pasti seru banget. Ayo langsung ditutup aja matanya. Harus cantik. Nah, kita juga sambil Q&A ya di Instagram. Yes. Kalau kalian belum follow Instagram kita berdua, follow dulu @videotawan dan Aprili. Oke, okay, tutup matanya. Agak nyerong deh, Em. Agak nyerong tapi jangan belakangin kamera. Ayo gak kelihatan apa-apa ini. Oce juga agak nyerong. Oke ya, pokoknya gasuk-gasukin aja. Mukanya mana? Raba dong, mana? Raba aja, raba. Mana muka? Ayo. Oke, sambil make upin. Oce jangan perlu belakangin kamera, agak nyerong. Langsung make upin aja, pertanyaan yang pertama. Yang pertama. Mulai nih. Ya, langsung make upin. Kayaknya mukanya. Muka kakak kurang putih nih. Mukanya dong. Mukanya di sini, oi. Apa di sini tangannya, lo? Ya. Kayaknya kurang putih nih, Am. Kurang putih. Aduh. Nih, mana pusing. Dah ini benar-benar. Woi, banyak banget. Ya. Jidatnya. Ya dong, Ilham dong nih. Masa mukanya putih bukan kasih bedak sama dia tuh. Dikasih ini tuh apa ini? Ya Allah. Udah belum? Udah putih. Iya, sama aja jangan terbangin kamera, oke? Ini kamu aja dah. Oke. Iya, lanjut, Am. Ini batas nih. Sekarang. Mukanya diputihin ya? Ya, pakaian apa aja, Am. Dari kecolok ini mata ya. Kalian berdua punya berapa saudara dan kalian anak keberapa? Aku punya 3 saudara. Cuman yang pertama udah enggak ada. Sekarang ada yang cuma berdua sama ini. Sekarang ada deh yang baru. Yang kecil 1 jadi 3. Kalau aku anak ketiga dari 4 saudara. Ya Allah, gimana bentukannya. Pokoknya itu keren-keren kayak mobil angkot nih muka gue nih, guys. Hancur. Kak Dena lebih suka pakai make up atau enggak? Enggak. Kenapa? Aku suka yang natural-natural aja. Bohong. Tapi tapi kalau dari kamu sukanya aku... Ya dipakai semua, ya Allah. Tapi kalau dari kamu sukanya aku make up apa enggak? Enggak, natural aja. Pakai cuma dikit aja. Ini apa namanya? Bener-bener bocah begitu. Bener-bener cendeng nih. Pokoknya Dela make upnya rusak aja. Gantiin aja. Ya itu Oce jangan terlalu ditekan ya. Make upnya nanti rusak. Oke, lanjut ya. Selatan. Satu aja. Ya, ini mukanya gimana? Itu ditarik. Oke, suka berantem nggak? Siapa? Kita. Ya. Sering dulu. Kita nggak suka berantem. Cuma yang make up ini sering berantem nih. Terus am. Pulepotan, culametan. Aduh, ya Allah benar-benar. Dulu gua pernah di make upin sama dia sampai cantik banget, guys. Aduh, sekarang di make upin lagi nih sama ini. Makeover profesional. Dia udah pelatihan di Singapura berapa tahun, Am? Alhamdulillah udah 3 tahun. 3 tahun alhamdulillah ya. 3 tahun udah begini, dapat S1 sarjana make up. Kayaknya Ocha udah profesional makanya.
lebih suka Kak Adela pakai kerudung pasmina biasa atau apa? Makasih. Pasmina kayak gimana sih? Pasmina yang dililit-lilit sayang. Oh, itu. Apa pakai? Ini udah keluar belum? Biasa pakai. Ya, makeup kamu rusak tuh ya Allah. Maafin ya. Ini kan makeup di bawah sama dia. Cuci gitu-gitu. Makeup dipakai IR juga dia gituin ke karpet. Oh, hidungnya juga di makeup yeah. Ya. Kan biar kebedak, mana mana. Nah, itu. Oke, badut, heeh. Nah. Kak Adela, abis COVID-19 hal pertama yang dilakukan apa selain bersyukur? Tetap jaga diri lah. Tetap jaga diri, jaga kesehatan ya, Mbak Nita ya. Oke. Iya. Yang gosok apa itu kaca yang digosok. Kaca yang digosok-gosok. Udah. Lipstick. Hidungnya terus kena. Lipstick. Mana lipstick? Kakak ya Allah. Aku ada lipstick ya. Ini konten terleceh ini. Hari apa kalian berdua lahir? Aku hari Jumat. Kamu hari Jumat? Celok gue bisa ngomong. Aku hari Sabtu. Iya. Kok kamu bagus sih hari Jumat? Berkah ya? Alhamdulillah. Kak, tips sukses di usia muda dong. Yang penting kalian yakin, percaya sama diri kalian, terus ada kemauan. Terus kalau ada kemauan, pasti semuanya ada jalan ya. Semangat terus buat para pemuda penerus bangsa mata, Indonesia. Di yang mata yang deket alis. Wah, orangnya mana? Itu dipakai apa nih? Itu apa namanya? Nggak tahu. Jangan. Kita kan dilihat. Ini kan bila ada pimping di orang Cina gitu. Tadi apaan? Emang apa? Terus Aam gambar gunung di muka. Itu buat di mata Aam. Mantep. Aduh, the best ini. Oke, ntar kalian beri penilaian make up siapa yang paling bagus, apa make up dari Ocha atau Ilham ya? Shedding. Siapa nih dia nih? Nih guys, kalau laki di make upin sama laki. Udah laki gak pernah make upan, yang make upin udah gila. Astagfirullah ya Allah. Taubatkanlah adik dia. Ya Allah. Pusing dah gigi gue. Jenggot gue di lipstikin dong. Ya I'm the best. Udah kali udah belum? Udah kuping gue di lipstikin. Lihat guys, masa yang make upin tangannya udah kayak tukang tambelan. Cemong. Oke, ya, oke. Gimana para pemakeover? Udah siap mata dibuka? Siap. Pasti bagus. Satu. Kira-kira Iam, prediksi Iam ini makeupnya berapa persen dari kesempurnaan? 90. Wih, the best. Ocha kira-kira berapa persen? Gak mau kalah. 95. Wih, 95. Oke, udah siap buka ya. Oke. Oke, jangan kaget dan jangan jantungan ya kalian berdua. Siap buka? Dan. Siap. Satu. Satu, dua, tiga. Kira-kira konsepnya nih? Apa dari Brazil? Apa dari terinspirasi oleh keindahan alam? Ini untuk apa? Apa untuk pesta, pedangan, apa mau hiking? Pindahan kerajaan itu. Di mana nih konsep singanya nih? Yang paling menciri khas? Nih. Oh iya mantep, kumisnya cuma sebelah ya. Kalau Ocha ini konsepnya apa nih? Tadi kan habis nonton Nagita ya. Nagita apa? Nagita Safina. Ada gituannya kan? Dari sini tuh pimpinnya gitu.
beri penilaian nggak siapa yang paling terbaik nih makeupnya? Yang jelas nggak ada yang baik. Oke, terima kasih ya udah nonton video ini. Terima kasih makeover keren nih dari Oke, terima kasih ya sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, sampai ketemu di video kita selanjutnya. See you next time, bye bye.